Halo guys, kembali lagi ke channel Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris di mobil kamu, bareng sama gua Michael. Di project kali ini, kita mau ngebahas Wuling Cloud EV. Yes, ini dia guys, Wuling Cloud EV. Ini adalah mobil listrik 5-seater EV hatchback yang sekarang lagi banyak diminati oleh keluarga perkotaan di Indonesia, ya. Mobil ini selain dari bentuknya yang futuristis, dalamnya juga sangat lega, ya, spacey banget dalamnya, dan tentunya dengan desain ciri khas Wuling, interiornya keren, ya. Sofanya juga joknya kayak sofa, ya, bener-bener empuk banget. Dan kita lihat tuh juga fitur infotainmentnya udah keren banget dengan layar head unit yang besar dan juga banyak fitur safety seperti kamera 360, ya. Dan balik lagi, sebenarnya mobil ini masih bisa nggak sih kita upgrade, ya? Jadi setelah ngobrol-ngobrol sama owner dari mobil Wuling Cloud EV ini, ternyata masih banyak banget kekurangan yang dirasakan dari customer atau pelanggan Wuling Cloud EV. Ya, apa aja? Pertama, yang dikeluhkan seringkali adalah belum ada fitur konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Ya, di zaman sekarang ini, konektivitas dengan smartphone itu sangat penting banget, ya, karena kita bisa menavigasi dengan Apple Maps, Google Maps, dan juga Waze. Kemudian juga multimedia, Spotify, YouTube Music, itu semuanya ada di konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Ya, sayang sekali belum ada di Wuling Cloud EV ini. Sama dengan mobil-mobil Wuling lainnya seperti Wuling Bingo, Wuling REV, itu juga belum ada, ya. Dan yang kedua adalah fitur audionya yang juga masih sangat kurang banget, ya guys, ya. Walaupun memang grillnya tuh keren, ya, kelihatannya tuh kayak ada banyak speaker, tapi sebenarnya speakernya itu cuma ada depan 2 dan belakang 2, ya. Jadi sistemnya itu front rear aja. Dan suaranya juga saya kita dengar sekilas, high-nya itu masih belum open, ya. Suara vokalnya juga mendem dan juga belum ada sub bass. Jadi bass rendahnya tuh nggak ada. Nah, oke, jadi setelah konsultasi dengan owner, ya, akhirnya kita diberikan suatu challenge, apakah bisa kita mengupgrade fitur konektivitasnya supaya bisa jadi CarPlay dan Android Auto, dan juga kita upgrade peraudioannya supaya bisa memberikan hasil yang maksimal. Tapi request kali ini customer yang pengen skip audio standarnya tapi hanya upgrade tipis-tipis, tambah subwoofer dan juga prosesor supaya suaranya lebih, soundstage-nya lebih open dan juga suara high middle low-nya lebih balance. Nah, dan kita akan kasih lihat pemasangan di master audio untuk mobil listrik itu, teman-teman nggak usah khawatir karena pemasangannya full 100% plug and play, socket to socket. Jadi tidak ada pemotongan kabel, tidak ada jumper-jumper kabel, ya, semuanya murni socket plug and play, ya guys, ya. Jadi ini dia guys, ya, produk-produknya yang akan kita pasang. Pertama untuk fitur CarPlay-nya, kita pakai modul CarPlay dari Orca, ya. Ini adalah special design, emang udah di-reset untuk mobil Wuling REV, Cloud EV, Bingo EV, ya. Untuk yang hanya pengen upgrade Apple CarPlay, Android Auto di mobil originalnya. Dan untuk audionya kita akan pasang DSP dari Cello Magic 4 dengan menggunakan soket plug and play. Dan juga untuk subwoofernya kita bisa pakai apa aja, ya, sebenarnya nggak masalah. Tapi kali ini customer-nya pengen pakai yang Orca 8 inch, ya. Kita akan pasang ini di bawah jok bagasi belakang. Jadi teman-teman ikutin terus project videonya, ini seru banget, dan kita akan kasih lihat seperti apa instalasinya, proses pemasangannya, dan juga impresi suara dan fitur-fiturnya, reviewnya setelah terpasang semua. Ikutin terus di video yang satu ini. Thank you.
Okay guys, jadi ini kita udah lagi setting ya. Masih proses setting ya, ini dengan prosesor DSP Cello yang Magic 4. Jadi sistemnya ini konfigurasinya original mobilnya itu udah 4 channel input, 4 channel output ya. Jadi speaker depan, tweeter sama mid bass itu dia udah jadi satu digabung ya, ada pasif. Speaker kanannya channel 2. Speaker belakang kiri channel 3, speaker belakang kanan channel 4, dan subwoofer aktifnya masuk ke channel 5, 6. Nah, jadi gue mau kasih lihat teman-teman proses tuningnya ya di Mesh Radio. Ini kita pakai alat ukur yang objektif dan kita ngeliat spektrum suaranya itu seperti apa. Yuk, kita lihat ini. Jadi, kita bisa lihat ya, suaranya itu sebelumnya itu frekuensinya itu masih agak acak-acakan ya. Frekuensi 3000-nya terlalu nge-peak, 5000-nya juga terlalu ngepik, dan detail-detail yang ada di 10.000 ke atas juga hilang. Dan kita lihat nih mid bass-nya ya, dari level 100 Hz sampai 200 juga dia masih kurang rapi ya. Kemudian setelah dituning ya, kita lakukan equalisasi. Nah, ini dia hasilnya guys ya. Jadi frekuensinya jadi lebih balance antara high ya, antara high, middle dan low-nya menjadi lebih baik ya. Ini yang kita kejar adalah tonal balance ya, jadi frekuensi suaranya itu semuanya seimbang dan linear suaranya. Jadi dengan volume kecil pun detail-detailnya itu pun bisa terdengar jelas. Nah ini yang akan yang kita kerjakan dan sedang kerjakan, dan nanti kita akan kasih teman-teman dengerin gimana hasil suaranya setelah satu ini. Stay tune abis ini. Oke okay guys, jadi kita udah selesai tuning ya. Tadi kita udah kasih lihat spoiler dikit gimana proses tuningnya, dan sekarang gue akan pakai mic stereo untuk kita teman-teman bisa dengerin impresi suara di dalam mobil seperti yang saya dengarkan saat ini. Jadi siapkan earphone kalian, kita coba dengerin. Brown night.
Oke guys, tadi kita udah dengerin sedikit cuplikannya. Wow ya. Gua amazed banget sama hasil tuningan dengan speaker standar seperti ini ya guys ya. Karena mobilnya juga punya ruang yang bagus ya, akustiknya juga bagus. Tadi kita bisa merasakan ada stage depth ya, kedalaman suaranya itu bisa mundur banget dan ada layeringnya. Jadi bisa terasa ada vokal utamanya ada di tengah dan backing vokalnya itu kayak ada di belakang sedikit. Dan instrumennya itu semuanya, walaupun ada banyak instrumen tapi nggak noisy ya, suaranya itu jadi rapi, suaranya juga sangat pleasurable banget untuk kita dengarkan ya, sangat nyaman di telinga. Dan juga tadi subwoofernya bulat banget, walaupun hanya pakai subwoofer kolong ya, bisa terasa subnya itu ada di depan dan di tengah ya, dan bermain dengan baik dengan instrumen-instrumen lainnya ya. Overall ini untuk tuningan speaker standar ya udah bagus banget. Yang pastinya kalau speaker ini diganti ya pastinya bisa lebih bagus lagi dari sekarang ya, karena mungkin berasa nih high-nya masih agak kendor ya suaranya tuh, karena speaker standarnya mungkin pasifnya juga kurang oke ya. Dan pastinya ini masih bisa lagi di upgrade, ini hanya stage 1 ya, level 1, jadi cuma upgrade DSP sama sekolong aja hasilnya udah kayak gini, apalagi kalau ditambahin peredam dan speakernya juga diganti. Dan ini impresi suaranya ya guys ya, yang teman-teman dengar cukup impresif ya, hanya dengan mengupgrade DSP dan subwoofer kolong bisa mendapatkan soundstage yang seperti yang kita dengar tadi. Oke guys, jadi ini adalah tampilan dari home UI layar head unit bawaan dari Cloud TV ya. Jadi pasti pertanyaannya nih, bagaimana caranya mengaktifkan Apple CarPlay ya dengan head unit original ya. Pastinya head unit original kan sudah tidak ada menu lagi ya. Jadi caranya kita tambahkan saklar di sini. Nah, ini dia saklarnya. Kita pencet sekali dan langsung masuk ke menu Apple CarPlay ya. Kita juga pencet aja. Kalau mau menghilangkan CarPlay-nya kita pencet lagi sekali. Nah, langsung CarPlay-nya juga akan hilang. Ya, jadi simpel sekali ya. Kita cukup pencet sekali dan ini udah langsung menu CarPlay. Kita bisa langsung buka Maps. Kemudian kita mau putar lagu Spotify ya. Lagu yang udah kita sering ya. Jadi udah semuanya berfungsi, bisa dipakai di mobil kita ya. Dan ini juga CarPlay-nya smooth banget ya, intuitif sekali, dan semuanya seperti fitur-fitur CarPlay yang sudah ada. Nah, kita bisa lihat dengerin podcast ya, kemudian ada musik dan ada Spotify, Apple Maps. Ini juga udah memudahkan banget untuk kita menavigasi jalan, dan juga untuk kamera 360-nya tetap bisa berfungsi ya. Jadi kamera 360-nya juga masih tetap berfungsi. Dan kita bisa kembalikan ke menu CarPlay lagi saat kita pencet saklar sekali. Oke guys, gimana setelah mendengar impresi suara dan juga review pemasangannya? Overall, tadi gue cukup impress ya, dengan hanya penambahan DSP dan juga subwoofer, bisa terdengar seperti ada live band di depan dashboard kita. Dan juga mobil Wuling Cloud TV ini punya akustik mobil yang bagus dan headroom-nya lumayan bagus ya, jadi bisa terdengar megah suaranya. Dan staging suaranya tuh seperti ada sound space 3D image ya di depan kita, dan high, middle, low-nya itu semuanya seimbang. Vokalnya juga terdengar dengan jelas, high-nya juga airy, dan juga bass-nya itu sangat-sangat bagus ya, high banget, dan juga dia semuanya itu ada di depan kita. Itu semua berkat tuningan dari DSP, dan kita sudah mengatur semua, baik dari time delay, equalisasi, dan juga fasenya kita cek semua, sudah pasti benar. Dan juga tadi guys, kita udah liatin ya, gimana impresi menggunakan modul CarPlay di Wuling Cloud EV ya. Jadi sekarang
kita cukup menambahkan modul ini, kita bisa mengakses Apple CarPlay dan Android Auto dengan mudah. Ada dikasih saklar juga, tinggal kita pencet dan itu bisa memunculkan ke menu CarPlay. Dan kita cukup menghubungkan dengan Bluetooth, itu bisa wireless. Semuanya seamless banget dan menjadi penambahan fitur yang sangat bermanfaat untuk di mobil Wuling Cloud TV ini. Itulah tadi guys, review pemasangan dan instalasi, upgrade fitur Apple CarPlay, Android Auto, dan juga audio di mobil Wuling Cloud TV. Buat teman-teman yang tertarik untuk upgrade seperti di video ini, bisa konsultasi dengan kami dengan menghubungi hotline kami yang ada di bawah ini. Terima kasih guys sudah menonton video ini dan juga terus support channel kami dengan men-like video ini, share video ini jika bermanfaat, dan juga komen jika ada pertanyaan. Teman-teman juga bisa mengikuti proyek-proyek kami berikutnya di sosial media kami, follow di Instagram @maestroaudio. Thank you guys for watching. Sampai ketemu di proyek kami yang berikutnya. Bye-bye.